Latihan soal matematika, kelas 9. Soal 1, harga sepasang sepatu Rp250.000, mendapat diskon 50%. Harga sepatu setelah diskon adalah... Jawaban, harga sepatu awal sama dengan Rp250.000, diskon sama dengan 50%. Harga sepatu setelah diskon sama dengan 50% dikali 250.000 sama dengan 50 per 100 dikali 250.000 sama dengan 125.000. Soal 2. Suatu tas setelah mendapatkan diskon 20% adalah 64.000. Maka harga tas semula adalah Jawaban, 64.000 sama dengan 100 min 20% dikali N. 64.000 sama dengan 800% dikali N. 64.000 sama dengan 80 per 100 dikali N. 64.000 dikali 100 per 80 sama dengan N. 800 dikali 100 sama dengan N. 80.000 sama dengan N. Maka harga tas semula adalah 80.000. Soal 3. Harga sebuah mesin cetak adalah 4 kali harga sebuah komputer. Jika harga 4 buah komputer dan 2 mesin cetak adalah 48 juta, maka harga sebuah mesin cetak adalah... Jawaban, mesin cetak sama dengan 4 komputer. 4 komputer plus 2 mesin cetak sama dengan 48 juta. 4 komputer plus 2 dikali 4 komputer sama dengan 48 juta. 4 komputer plus 8 komputer sama dengan 48 juta. 12 komputer sama dengan 48 juta. Komputer sama dengan 4 juta. Mesin cetak sama dengan 4 dikali 4 juta. Mesin cetak sama dengan 16 juta. Soal 4, harga 6 coklat Rp42.000, harga 4 coklat adalah Jawaban, Rp42.000 dibagi 6 sama dengan Rp7.000, Rp7.000 dikali 4 sama dengan Rp28.000, jawabannya Rp28.000. Soal 5, sebuah sepatu seharga Rp300.000 tertera diskon 50% plus 20%. Jika Tony membayar dengan 2 lembar uang Rp100.000, uang kembaliannya adalah... Jawaban, Rp300.000 dikali 50% sama dengan Rp150.000. 150 dikali 20% sama dengan 120. 200.000 min 120.000 sama dengan 80.000 rupiah.